nih, ada di Pangandaran kah? Yuk ngopi yuk. Nih tadi di sini nih ada pengunjung nih pada duduk-duduk di sini kayak gitu. Nah ini namanya Ciborok ya, sebelah sini itu Ciborok. Nah kalau limpas dari pagar itu yaitu udah Pantai Barat. Yang kesini tuh namanya lain lagi, memang Pantai Barat tapi namanya Ciborok. Ada Kak Ahil nyimak Om Kibo, misalnya cerah mantul. Gambar jelas, suara juga jelas. Tapi tadi komen gak sih? Apa emang gak ada yang komen ya? Kibo scroll ke atas tuh gak ada loh. Nanti malam otw ke situ. Ya elah, tadi bilang sore. Sekarang malam. Nanti malam bilang subuh. Udah, gak usah balik Pangandaran. Mau ditutup. Gimana sih Kibo? Udah sore ke sini nih, kirain jadi pulang ke Pangandaran. Mungkin sibuk ya. Gak ada yang komen tadi, oke. Makanya Ibu kaget gak ada yang komen. Subhanallah. Tuh, jauh banget ini surutnya. Ini sunset bakalan bagus loh, yakin hari ini bakalan bagus sunset. Kita harus siapin kopi, duduk manis di sini. Karena sebentar lagi lihat sunset. Tuh banyak kera yang pada keluar. Kak Okso, assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya. Punten Om ikut nonton, kebetulan baru datang. Iya nggak apa-apa. Tadi Kibo dari itu tuh Pasir Putih. Nanti bisa dilihat ya di channel Kibo Pangandaran Vlog sama Kibo Pangandaran. Kita dari channel yang Kibo Pangandaran Vlog dari Pantai Barat menuju ke Pasir Putih. Kalau yang ini dari Pasir Putih balik ke Pantai Barat. Bisa nanti ditonton ulang. Ada burung apa tuh? Burung camar. Lagi pada menikmati indahnya Pantai Pasir Putih. Nyari harta karun, Bo, mumpung surut. Udah sore, Dit. Tadi kesorean sih, Kibo berangkat jam berapa ya? Tadi anterin dulu ponakan, terus langsung ke sini. Ada juri Graden, Garut hadir. Halo orang Garut, ayo main sini. Halo Teh Ani, santun dari Kak Nur Siti, juri Graden nyari udang. Iya, nyari udang tuh di daerah itu tuh. Cirengganis, di situ udangnya gede-gede. Yuk buruan ke Pangandaran. Bisa diambil ya nomornya Kibo, di save. Siapa tahu nanti mau liburan ke Pangandaran, butuh info hotel atau paket wisata, boleh WA nanti. Ini kayaknya harus beli ini nih, beli kopi. Soalnya ini sunsetnya bakalan bagus tuh. Keren ya? Keren banget. Nanti nonton sunsetnya di sini aja biar deket nih. Ya, yuk beli kopi dulu. Kita hunting sunset bareng-bareng. Menuju saya gelombang naknya siga nama. Iya, udah 2 minggu ini lagi bagus nih. Jadi pagi surut, siang pasang, sore surut. Pasang pun gak terlalu ini sih, gak terlalu gede. Pokoknya lagi bagus lah gelombang hari minggu-minggu ini. Terus yang sore kan di sini ada yang main bola juga. Jadi sambil nonton. Tapi kita harus beli kopi dulu. Tanpa kopi itu tak bisa. Tuh mestinya kalau sewa motor cross tuh jangan kena air laut, kasihan. Kasihan yang punyanya. Terus lagian itu cepat mogok. Kalau udah mogok itu berat. Jadi nanti siapa yang nonton, yang liburan, suka sewa ATV atau motor cross, jangan sampai kena air. Karena gampang mogok, terus kalau didorong pun berat. Bagus kalau nggak didenda gitu ya, suruh apa bayar atau apa gitu kerusakan. Bagus di pinggir-pinggir aja kalau sewa.